kalau memang diuji suatu kesusahan atau kekurangan itu gak sabar. Tapi kalau kenikmatan itu kan satu, kita kalau bisa menyikapinya kita bisa bersyukur. Yang kedua, kita misalnya mau mengajak suatu kebaikan itu punya modal atau sarana. Yang kedua, ya kita bisa mengikuti tujuan zaman dan tuntutan hidup lah, Pak. Nah, untuk makam kita ini lebih bisa untuk mengikuti yang ada ini. Nah, amanah itu supaya nggak dibawa ke masyarakat gitu. Tapi untuk menjalankan apa yang dikehendaki Allah untuk kesempurnaan memang susah. Kan hanya yang di dalam kurung tadi ya, bahwa antara kalau seseorang itu merasa kesulitan apa kesakitan di saat dia itu dicegah, maka itu adalah karena dia tidak paham kepada Allah. Titik. Nah, itu penjelasan tadi kan dari saya bahas secara ringkas itu tadi. Kita itu tidak harus di dalam keadaan longgar, kaya tidak tercapai, itu bisa jadi tidak tercapai di dalam keadaan kaya maupun tidak tercapai di dalam keadaan miskin, atau kemiskinan itu sendiri dianggap sebagai sesuatu ketidaktercapaian. Intinya adalah semua itu pada hakikatnya rengkuhan Allah untuk mendekat pada Allah. Hanya itu. Maka kedua keadaan itu jangan membuat gampangannya putus asa. Nek pas nandur aja sungkung, yang itu artinya tidak mau direngkuh loh. Tapi cepat. Cepat dalam kekuatan. Intinya itu. Kalau saya coba membumikan apa ilah di dalam kehidupan sekarang, kadang-kadang penjelasan itu saya Ibn Ibad, saya Ibn Abad bisa jadikan konteks dengan ini tadi menyebut al-fakir stasiun atau makom di dalam istilah sufi. Dia mencontohkan wong sugih untuk menjadi tetap fakir kepada Allah niku luwe angel dari pas betul tenanan gitu. Maka kondisi ini yang perlu dijaga, tetap fakir kepada Allah, tidak sampai lupa. Niku betul gampang loh ya, kita lu sering kali ngopo-ngopo ya wis, kemudian Gusti Allah iku redha tidak bisa dengan lebih mudah dimasukkan pada siap kondisi kita. Contoh, saya mencontohkan nek wong ora dikai rasa sakit, yang pernah saya alami rasa sakit di dalam kamar mandi, maka dia seolah-olah ke kamar mandi itu biasa, ora ono butuhe nang Gusti. Tapi saat kita diberi pelajaran, saya diberi pelajaran luar Pak nang kamar mandi. Jadi dan saya di sini cari uang kurang ngombe atau macamnya. Banyak. Iya banyak. Tapi saya memahaminya nang diwahai kita itu kudu fakir. Salah satunya diajarkan dengan Rasulullah ngajari dungo nang dinanti itu, Pak. Itu ternyata agar kita itu selalu sanggup. Kita itu adalah kaburan Gusti Allah yang fakir ya. Maka itu pelajaran yang harus kita saya ingat sebetulnya. Maka kayak nang kamar mandi jajane ya nanti aja lali karo Gusti Allah, selalu ta'aluk, selalu nyambung dan selalu bergantung. Intinya di situ. Ya kalau disimpulkan, sesuatu apapun yang itu mungkin nilainya rendah di mata kita atau di mata manusia yang lain, atau perbuatan sepele apapun, sekecil apapun, mempunyai nilai value yang mulia atau luar biasa jika itu dikaitkan dengan Allah, gitu Pak. Okay.
Nah sekarang mana bisa kita anggap sesuatu itu kalau kita itu saat menghikmati cerita Syekh Imam Ghazali. Ada cerita saya itu dimasukkan surga, ada orang mimpi Imam Ghazali sesudah Imam Ghazali wafat. Saya itu mendapat kenikmatan-kenikmatan setelah mati itu gara-gara menyelamatkan pahala. Bisa ini karya Imam Ghazali ya. Kedene kaya ngono masuk perkara ning ngono. Kayak gitu. Tidak ada hal kecil maupun besar. Tapi uniknya kita itu selalu sebetulnya dijaga oleh Allah bahwa itu adalah kondisi-kondisi batin. Takwa itu kan kondisi batin. Kondisi batiniah kita. Sehingga itu juga melatih kita. Ini tidak ada hubungannya loh dengan banyak manusia atau pandangan manusia. Ini urusannya saya dengan Allah. Nah, Pak Royo itu kan kemarin bilang, ini apa aku tak manis-manis ya. Iya Pak Royo, bahasa kan ini ya. Betul aku manis ya. Enggak, betul pujian sih. Maka saat kita itu ingin mencoba bermanis-manis kepada orang-orang itu juga dalam rangka itu adalah pada Allah untuk manis depan.